Di Provinsi Jambi tahun 2024. Dilakukan pada malam hari ini, tetapi dimulai dari awal rangkaian, kemudian juga sudah dilakukan karantina. Bang dan gadis Provinsi Jambi tahun 2024 mengenakan batik dari asal daerah mereka masing-masing. Wah, luar biasa, boleh beri tepuk tangan yang meriah. Yang pertama, kami ucapkan selamat kepada Bujang dengan nomor 21 dari Kabupaten Bungo. Kalau sudah ada Bujang, kita harus mengumumkan untuk gadis yang masuk di jajar dari Kabupaten Merangi. Boleh kita beri aplaus untuk Bujang dan gadis 10 besar Provinsi Jambi tahun 2024. Benar sekali, coba kita sudah mendapatkan pasangan pertama. Selanjutnya, kita ucapkan selamat kepada Bujang dengan nomor 57 Tanjung Jabung Barat. 9 tepuk. Ini dia Bujang 59 dari Kabupaten. Congratulations untuk gadis dengan nomor peserta 70 Kota Jambi. Menemani Bujang dengan nomor 51, kami akan mengundang kepada Bujang dengan nomor 07 Tanjung Jabung Timur, yang akan menemani gadis 30 asal Tanjung Jabung Barat. Kami ucapkan selamat. And the next, the top 10 Bujang gadis Provinsi Jambi. Berikutnya yang masuk ke dalam 10 besar Bujang dengan nomor 55 Merangi. Yang beruntung pada malam hari ini akan menduduki dua terakhir di top 10 Bujang gadis Provinsi Jambi tahun 2024. Saya tiba-tiba tinggal tersisa satu posisi Bujang. Sama, saya juga sama, tinggal ya. Satu. Tinggal gadis. Satu ya. Dan luar biasa, ini dia 10 besar Bujang gadis Provinsi Jambi tahun 2024 yang telah mengikuti berbagai tahapan dari tanggal 22 sampai dengan pilihan Bujang gadis Provinsi Jambi tahun 2024. Saya boleh minta aplaus dan apresiasi untuk 10 besar, 10 pasang Bujang dan gadis Provinsi Jambi tahun 2024. Yeah.
Boleh kita beri tepuk tangan untuk 10 besar Bujang Gadis Provinsi Jambi tahun 2024. Rido, kita... Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Setiap manusia pasti pernah merasakan yang namanya rasa kecewa. Saya pernah merasakan kecewa ketika saya... berkurangnya rasa bersyukur terhadap diri saya atas apa yang Tuhan berikan kepada saya. Terima kasih. Luar biasa, boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk Bujang 21 asal. Rahim, selamat malam semua. Izinkan saya menjawab. Salah satu pencegahan akan terjadinya plagiat yaitu dengan mendaftarkan karya kita ke hak cipta. Seperti saya dan sanggar saya sudah mendaftarkan karya ciptaan tari kami ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih. Boleh kita beri aplaus untuk Gadis 16 dari Kabupaten Merangin. Dari generasi muda adalah ia lupa akan budaya, kekayaan budaya yang ada di daerah mereka. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda harus menjaga budaya kita seperti bangsa daerah kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, izin menjawab. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali budaya yang ada di Provinsi Jambi ini. Nah, saya sebagai bujang dan gadis Provinsi Jambi akan mengekspos di media platform, media sosial saya tentang kebudayaan dan pariwisata yang ada di Provinsi Jambi ini. Terima kasih. Boleh kita beri aplaus untuk Bujang 57 dan... Selamat malam semuanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Menurut saya, cara meningkatkan percaya diri yaitu yang pertama mempersiapkan segala sesuatu yang ada pada diri kita. Cukup sekian, terima kasih. Baik, luar biasa. Batik memiliki kebudayaan makna ciri khasnya masing-masing daerah. Untuk itu saya mengajak para hadirin sekalian untuk sama-sama mempertahankan dan melestarikan kebudayaan batik Jambi. Terima kasih. Boleh kita beri aplaus untuk Gadis 20, luar biasa. Tentu saja dengan kita melakukan sosialisasi kepada para wisatawan yang akan datang supaya mereka mengeluarkan rasa hormat kepada alat adat budaya yang ada di negeri tersebut. Oleh karena itu, marilah kita sebagai pemuda Kota Jambi ikut serta dan mempertahankan serta mempromosikan kebudayaan serta adat istiadat dari tempat wisata dan kebudayaan yang ada di Provinsi Jambi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Floris. Jika kamu terpilih menjadi bujang atau gadis pada malam hari ini, apa? Menjawab. Jika saya terpilih menjadi bujang gadis Provinsi Jambi tahun 2024, saya ingin mengajak pemuda-pemudi yang ada di Kota Jambi untuk kita menjadi agent of change, di mana kita dapat melestarikan kebudayaan dan pariwisata yang ada di Provinsi Jambi untuk ke internasional maupun mancanegara lainnya. Terima kasih. Pengalaman paling berharga adalah saya memberanikan diri berada di hadapan masyarakat luas untuk menjadi calon Gadis Jambi 2024. Karena ini adalah pengalaman paling berkesan di dalam hidup saya. Terima kasih. Pertanyaannya, mohon izin menjawab. Tentunya kita sebagai seorang manusia tidak luput dari ketakutan dan masalah yang besar. Dan juga kita pasti akan mengalami hal tersebut. Dan ketakutan terbesar saya yaitu kehilangan rasa rendah hati dan rasa syukur karena telah mendapatkan apa yang saya capai sebelumnya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Berita yang sedang hangat dibicarakan di Provinsi Jambi saat ini adalah pemilihan Bujang Gadis Provinsi Jambi tahun 2024. Karena ajang ini adalah ajang emas di mana semua delegasi kota atau kabupaten yang ada di Provinsi Jambi dapat mempromosikan dan memberitahukan semua orang budaya dan adat istiadat yang ada di kabupaten atau kota mereka. Terima kasih. Salah satunya tadi bagaimana melestarikan kebudayaan dan pariwisata yang ada di...
gadis dengan nomor 76 Tanjung Jabung Barat. Sintia Jabiana Pangastisma, Tanjung Jabung Barat, Kota Jambi. Saya boleh dengar semarak dan tabungannya. Congratulations tentunya. Untuk pasangan pertama kita yang masuk ke jajaran top 3 Bujang Gadis Provinsi Jambi 2024 masih tersisa 2. Baik, langsung saja Bujang. Untuk mendampingi Bujang 05, saya ucapkan selamat kepada nomor 30 atas tanya atas nama Naswa Lutfia Alfi Tanjung Jabu.